Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng channel Tambah Terang. Dan di video kali ini saya kedatangan speaker aktif Polytron XPR. Dengan masalah seperti ini, indikator kedip-kedip menandakan bahwa tegangan atau power supply tidak stabil alias naik turun. Kemungkinan ada jalur yang short, biasanya sih transistor finalnya. Untuk lebih pastinya, mari kita bongkar saja dan kita cari sumber kerusakannya di mana. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload. Terima kasih. Untuk langkah pertama, kita akan mengecek tegangan di kedua kaki elko ini yang biasanya sekitar 30 volt. Benar teman-teman, di sini tegangan 3 voltnya tidak ada. Tegangannya ngedrop kecil banget dan naik turun. Awal-awal saya sudah mencurigai bahwa tegangan dropnya disebabkan oleh shortnya beberapa transistor final, atau salah satu juga bisa menyebabkan tegangan ngedrop. Kita tes menggunakan skala ohmmeter. Untuk kaki-kakinya ini ya teman-teman, 3 kaki. Untuk power ampli Polytron ini berbeda ya transistornya. Pasangannya bukan yang sejajar tetapi yang saling membelakangi. Saya rasa untuk transistor ini tidak short, yang ini. Sama ya, tidak short. Dari sini kelihatan jarum mentok ya, kita bolak-balik mentok, ini tandanya transistor inilah yang short. Langsung saja kita lepas, kita ganti dengan kemampuan tegangan yang sesuai. Ini ya transistornya dengan seri TIP41. Setelah transistor lepas, kita ukur kembali tegangannya. Iya, ada ya teman-teman, normal 30 volt. Ternyata tegangan ngedrop disebabkan oleh salah satu transistor yang short ya teman-teman. Yang menjadi masalah sekarang penggantinya. Karena kalau kita ganti dengan seri yang sama TIP41 yang kita beli di toko, itu biasanya tidak kuat ya, karena untuk mencari yang ori itu susah. Memang untuk awal-awal bisa bunyi beberapa hari, kemudian korslet lagi. Makanya saya putuskan mengganti dengan kemampuan tegangan kerja yang lebih tinggi ya, seperti ini TIP3555 untuk
pengganti TIP41 dan pasangannya TIP2955 sebagai pengganti TIP42. Walaupun KW ini masih mampu bekerja di tegangan 30. Berbeda dengan TIP41 yang KW itu biasanya tegangan kerjanya 25 volt. Kalau dikasih 30 volt akan cepat panas dan akan cepat korslet. Biar seimbang kita ganti juga ya untuk pasangannya TIP42. Untuk kaki-kakinya biar masuk kita penggokan seperti ini. Lanjut kita ke penyolderan, kita rapikan, kemudian langsung kita tes dengan musik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat.